Sebuah video yang memperlihatkan petugas satpam membubarkan aksi bagi-bagi masker dan bantuan di sebuah pasar viral di jejaring media sosial. Dari informasi, peristiwa itu terjadi di sebuah pasar atau tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Sukabumi atau tepatnya PPN Palabuhan Ratu. Dari video yang dibagikan oleh akun Instagram Info Jawa Barat pada Selasa 10 Agustus 2021, aksi pembagian masker dan bantuan itu dibubarkan oleh satpam karena tidak memiliki izin dan menyebabkan kerumunan. Disadur dari sukabumiupdate.com, jejaringsuara.com, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 7 Agustus 2021. Aksi sosial itu digelar oleh Partai Emas atau Era Masyarakat Sejahtera kepada nelayan di Palabuhan Ratu. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Emas, Hasnaini, yang dijuluki Wanita Emas itu diusir oleh satpam yang bertugas di lokasi pelelangan ikan Palabuhan Ratu. Petugas security langsung berteriak meminta kegiatan dibubarkan karena tidak ada izin dan berkerumun. "Maaf, kegiatannya bubarin aja. Harus ada izin," kata seorang security yang tiba-tiba datang. Ini mana-mana juga kita.